Hai guys, bertemu kembali dalam rancangan Tak Tahu Apa Benda. So, saya akan review skincare SKIN1004 dan aku akan mukbang saja. Kau tak function kali ni. Aku datang sini nak makan je. Kau ingat nak? Sekejap, kau ingat aku akan lepaskan kau untuk mukbang tanpa scam. Takkan berlaku in Syedewa. So, nampak so? Muka aku sangat bogit lah ni. Orang boleh nampak je aku. Saya nak cuci muka. Kita akan lawan lah. Korean skincare. Korean skincare or Korean food, which one is better? So, ini dia punya one of the product. Ni is one of the product lah yang... Aku tipu kau. Oh, dia kat sini. Dia duduk sebelah je. Ni cleansing oil. So, this good lah untuk siapa dia nak buat. Dia banyak ni. So, produk ni aku dapat untuk aku buat review. Okay. Aku tak review sampai aku pakai for the whole week. Oh, patutlah dia dah nampak ni, dah pakai dah. Suku. So, since aku rasa tak fair juga untuk aku seorang review. Sebab kau ajak aku. Ajak kau sebab kau more to first impression. Ah, okay. So, aku adalah padahal macam aku pengguna. Aku tak bijak aku. Aku makan ni aku bijak. Aku macam orang-orang yang tak bijak. Kenapa? Macam orang yang tak bijak. Macam tak bijak. Sebab aku pun taklah bijak sangat. This is cleansing oil. Cleansing oil. So basically aku suka cleansing oil ni sebab dia akan bukakan aku punya pore semua and dia lagi membersihkan aku punya lah. Ni lah. Ada bawa? Oh, dia ada. First impression. Kau tahu tak macam oil yang kau beli dekat market kan? Dia kan macam bau dia macam kuat gila. Dia tak ada macam... Dia tak ada bau lah. Ada lah tapi very mild. Very mild betul? Dia macam tak ada lah macam dahsyat sangat. Allah hilang powder aku nampak jerawat agak dia. Lepas tu Sintella ni kau tahu tak apa? Sintella ni is... Daun pegaga. Tadi kau kata pegaga. Tak tahu lah, aku rasa best lah sebab yang ini dia ambil daripada Afrika. It's an untouched punya. Pegaga tumbuh kat tempat yang wild lah. Yang bukan macam ada perindustrian yang tak dicemari lagi. Dara lah tempat tu. Yes, hutan dara Afrika. Aku punya makeup keluar. Habis YSL mak. Pure Sintella. So dia ada Sintella extract and 6 plant oils. We dah start dah. Belum lagi lawan. Satu. Perap lah. Basah betul. Ni adalah garlic and... Sekejap tu. Aku hitung dengan minyak eh. Kita orang ada banyak makanan atas ni sebenarnya. Sebab kita orang sebenarnya sambil-sambil kan. Kita nak review kan. Kita nak lawan Korean skincare, Korean food. Tapi malamnya kita orang lapang kan. Saya order like banyak gila K-fry punya makanan. Ada ayam. Ni dengan honey kot kan? Honey. Yang ini ada garlic. Ni garlic, ya. Aku nampak ni garlic sebiji kat sini. Dia memang nak tunjukkan kau lah dia pakai garlic. Memang betul ada garlic dekat sini. Cheese eh? Tak tahulah. Sebab dia ada cheese tu. Ada tu cheese kan? Dan ada yang pedas. Ada yang wow, pizza ke tu? Tu adalah rice. Ni macam telur dadar mak aku je kat rumah. Telur dadar mak aku. Bukan, tu rice cake. Oh, rice cake. Okay. Lepas tu ada laksa kat sini. And dia ada rice ball. Rice ball? Oh, macam sushi. Seaweed. Oh, itu perkataan dia. Aku cari. Apa yang kau nak miskin ke? Apa yang kau nak? Aku tak tahu. Aku nak muka aku bersih dan hydrate kulit aku lah. Okay. Aku nak yang macam gitu. So far aku pakai sekarang hanyalah cleansing oil. Cleanser. Lepas tu, essence. And serum. Itu je aku pakai. Aku tak pakai tu. Ini aku tak pakai ni. Aku mungkin akan diselar oleh Beauty guru. So aku tak pakai. Sunblock. Very important, you know. Wow. Saya tadi. Angkat cheese. Bukan cheese eh? Saya tak ada. So kita try dulu. Alah, saya datang pula. Hai. Ini bukan cheese. Betul. Ini butter. Nampak aku bodoh saya dekat dalam tu. Dengar tak bunyi mic ekor sini? Tak. Dah masuk ayam lah. Bila apa-apa. Saya bawa air. Tak cuci muka. Dia jadi air basuh tangan. Kerak ayam. Wuih, mak berkerak. Kena pakai air lah basically.
macam tu. Oh, dia jadi milky ya? Dia milky. Cleansing oil kan milky macam tu. Make sure milk, milk my cocoa. Milky, milky cocoa, make sure. Sebab kau kena make sure minyak tu semua dah apa yang jadi air bersih dah sampai tak ada putih-putih kat muka lah. So the best thing about this product, bila aku pakai muka aku tak rasa kering. Secondly is dia punya ingredient itself lah, sebab dia banyak pakai active ingredient yang from nature. So aku suka benda-benda yang macam tu. Saya kan nature-nature macam yes. Tu Tarzan. Okay, this one is facial wash. No. Macam dia tak ada bau juga. Sangat. Macam tak ada juga. Dia bau dia very mild. Aku suka dia skincare yang macam ni. Dia macam tak ada lah dahsyat sangat. Aku tak suka skincare yang macam bau dia teruk. Ha. Kuat gila. Kita basuh lah lepas tu. Okay, basuh. Air ayam pun ayam. Saya pakai mangkuk yang ada ayam aku. Be right back. Dalam ni ada 30% of Centella extract. Dia akan balance kan sebab dia pH 5. So ini adalah dia punya cleanser. Cleanser. Ampoule foam nama so, dia. So dia tak rasa, dia rasa kering sikit lah. It's good untuk moisturizekan you punya kulit. So next kita pakai toner. Toner. So toner ni ada PHA. PHA tu apa? Chemical scrub macam tu lah. Chemical exfoliator. Dia ada AHA, BHA dengan PHA. Boleh dipakai untuk sensitive skin. Kau je serap lah. Ni tak ada bau langsung. Tak ada bau. Bauless. Kerana aku bawa kefran je kat depan. What else? Sudu dan garfu. Belum kan macam sekali telan ke? Pakai. Nanti kau nak pakai tangan. Nanti kau nak pakai tangan, nak pakai kat muka, kau pakai tu garfu. Alah, dia kecil. Namanya ni apa benda? Rice bowl, anchovies and also seaweed. And ada tuna. Dia macam nasi lah, ni kau dah kepal-kepal. Nasi kepal. Nak ada rasa seaweed. Apa sahaja dia kalau purple lah. Bodoh kan. Dia punya ikan bilis ketul-ketul duk. Potong tengok apa rupa dalam dia. Oh, sama je dah dengan lupa luar. Kelapan kau jalan latan kan, macam nak potong tu macam kau dapat makan. Pati kan je. Ni menu baru ke? Macam aku tak pernah jumpa pun rice ball. Tak pernah order K-fry before. This is my first time makan K-fry. Aku pun. So, the next thing, but this one dia panggil ampoule. So aku tak tahu nak cakap apa tapi... Dulu aku pernah beli ampoule tapi ampoule aku macam besar. Sana je, kecil je. Dia suruh aku pakai sebelum pakai face mask. Dia kata macam, okay kalau you pakai ampoule, benda ni akan membantu untuk menyerapkan lagi. Kalau auntie tu tak goreng aku, auntie kat Korea tu tak goreng aku, betul lah benda yang sama. Kau ada goreng, ya, salahkan saya. So ni untuk calm your face and bagi benda. Aku rasa tak boleh buat dalam mukbang lepas ni sambil. Nasib baik aku kau bau je ayam aku tadi. Oh. Dia tak boleh buat mukbang sambil skincare lah. Macam gagal lah. Susah ajak kita. Okay, untuk calm and maintain the skin. And dia 100% buat daripada Centella extract. So this is Centella extract actually. Semata-mata dalam tu? Yes, 100%. Okay. Kalau kau pakai, dia jadilah Centella. 100% Centella. Aku dah ada 50% rice bowl. So berapa banyak makan ni? Oh banyak. Tak tahu. Aku suka pakai banyak-banyak. Nanti so, macam nak pakai sapu macam tu lah. Haa, kau tap-tap kat tangan kau. Oh tap-tap. Selalunya aku pakai macam ni je. Oh. Okay. Dah tu macam mana? Macam tu ke? Sebab kau dah ni cuci. Ni pun tak ada bau. Ni pun bauless. Dah toner. Ni tak ada bau. Ni aku suka sebab dia 100% Centella. Centella ni sangat bagus tau. And dia tak adalah macam sticky sangat kan? So, dia macam watery lah. Dia tak ada sticky, dia tak stick punya concentration. Centella ni dia bagus untuk kau nak repair skin lah actually. Nak bagi skin bukan kau. Bukan dia macam soothing lah. Soothing punya. Yes, aging something like that lah. So biar dia... Oh, kena tampak lah. Aku nak aku dah lap lah. Aku suka tampak lah. Oh, suka tampak lah. Kau memang ganas seorangnya. Wish member tengok. Okey, so sementara kita member scanning ayo. Sementara kita tunggu kita punya tu. Ya, serap masuk dekat dalam kita punya muka. Wish aku rasa macam 15 minit kat tu. Oh, ini adalah dia punya rice cake. Rice cake dia datang bersama sos. Kami dah pulang, emak buat cucur, mudah sahaja. Kami dah pulang, emak buat cucur, mudah sahaja tambah air. Ambil rice cake. Cucu rasa widak lah.
Aku ingat ke rice cake tu dia macam macam fish cake bentuk dia. Basically it's lempeng. Tak tahu buat lempeng. Lempeng plus kucai. Nama dia Hamyu Pejon. Seafood and green onion pancake. Buruk bunyi kau sebut. Macam yang burung dah pigeon. Mana pigeon? Baru balik London kan. Hamyu Pejon. Kau sebut lah, kau sebut. Aku nak dengar bunyi dia macam mana. Hamyu Pejon. Dia jauh, aku pancar. Yeah. Ui, spicy tu. Is it? Dia punya sah. Tolong kopek kan. Buat yang tu lah. Kau? Ambil tu aku nak kau. Yo. Pandai. Kalah. Mak ni. Aku menangkan fake ampul ni. Kalah. Ampul tu menang. Okay, memang rice cake ni kalah. Mak tak suka. Letak di tepi. Mak bau-bawang sekarang. Ni adalah sunscreen. Sunscreen, yeah, sunscreen. Okay. Okay, so this sunscreen dia ada SPF 50 and then dia tak ada white cast and stiffness. So maksudnya bila kau pakai okay, dia tak rasa melekit and kau tak nampak putih. Kau tak nampak macam selepung lah. Sebab ada setengah sunblock bila kau pakai muka kau jadi macam kelabu macam yes, tu kan. Yes, betul. Or bila kau ambil gambar dia macam ada white cast tu yang dia panggil tu kan. Dia macam muka kau terkejut. Sebab tu tak nampak putih tu. Itu yang paling aku suka. Tapi kau nak goncang luar. Goncang. And sunscreen kau tak pakai banyak pun actually. Redo your sunscreen every few hours. And kau kena redo. Disebabkan dia ada centella juga, dia boleh bagi shooting. Sebab once kau dah kena matahari pun kau akan ada burn. Burn. Oh, so burn. I think dia macam compliment lah both ingredient tu. Kau nak letak kat tangan? Kau semua tak nak, habis tu aku panggil kau buat apa? Kalau paling cuit. Oh dia ada bau, tapi bau dia sedap. Bau dia weh. Macam cleansing oil tadi, lebih kurang bau dia. Welcoming. Dia tak ada white cast and dia tak rasa sticky. Sticky tu just nice lah. Kalau ada pun dia macam moisturizer. Aku tak suka kalau macam kau pakai sunscreen ataupun sunblock cover dia sebab aku tak suka perasaan dia macam melekat-melekit kat muka aku tu. So kalau ini kau rasa kau suka tak? Kalau ni okey kot. Aku tunggu dia betul-betul dry baru aku tahu. Okay. So next, ni adalah ointment. Hari tu aku ada nak jerawat satu dekat bahagian tepi ni. Aku macam ada benda. Aku rasa ni memang produk paling sesuai untuk kau. Tak benda ni, dia tak hilang lah. Tipu lah hilang. Tapi dia macam dia surut. Dia macam surut. Parut dia macam kurang merah. Ha, itu cerita dia. Oh, dia pakai before sunblock ke? Aku rasa dia pakai sunblock. Aku pun tak sure. Nak sapu kat satu tu muka. Habis ni satu tiup kau ni. Banyak tu. Ui, dia memang bau minyak-minyak. Minyak-minyak pengecut jerawat. Ha, minyak-minyak kecut-kecut ni. Yeah. So, tekan letak habis cinta selawih. Dia pakai titrate extract of centella estatica 1%. Lepas tu dia ada teka powder. Dia very thick okay benda lah ni. Lepas tu aku suka ini juga. Ampule dia. Sebab aku rasa dia very light and aku rasa aku boleh campur juga dengan enak. Aku pun rasa dia macam very light. Sebab muka aku sekarang ni macam tak sticky sangat. Ada dah rasa sticky sikit. Tapi tak adalah macam sticky yang dahsyat. And sebab dia 100% centella. Precious lah boleh pakai. And aku rasa aku boleh campur benda ni dengan any skincare product yang aku nak pakai. Sebab dia tak ada ini ada ingredient. Ada dan centella. Dia ada centella sahaja kat dalam tu. 100% pure. Yes. Yang daripada tempat Afrika yang belum dicemari. Yeah. Mabie is back. Aku kena bagi kau makan dulu next time. Tapi aku suka juga ampule tu. Dia macam something yang satu dia light. Satu lepas benda tu, je yang kau pakai dah cukup. Tumpah. Bazir RM2. Kau suka sebab dia perkataan 100% kat situ. Aku 100%. Yes. 100%. 100% eh. Mami marah kau. Mami marah mami. Aku suka ni lepas aku suka MPO. Aku suka empat lah. Jenis tamak. Dua ni. Aku ambil dua ni. Plus boleh tak kita appreciate dia punya packaging macam very aesthetic. Macam cantik eh. Dia tak payah nak susah-susah. Ini plastik yang ni kaca. Dia macam very simple and sleek macam tu. Dia mempunyai inilah estetik yang sangat tinggi. Aku sebab tu pun aku suka juga. Sebab kita suka kan? Okay, aku akan tengok, aku akan pergi produk, aku akan macam cari benda yang macam aku boleh baca yang aku tahu apa kat dalam tu. First impression is the packaging of course. So packaging ni macam cantik. Belilah kalau kau tak nak pakai pun beli sebagai flat lily. Boleh. Boleh do. Kita kena makan satu gitu, ramen tu. Saya sudah berjaya masukkan laksa dia. Aduh, macam sedap pula abang. Weh, dia orang tak nampak dah. Tunjuk lah laksa dia macam tu. Ada kamera kat situ. Oh, ada. Sorry. Dumb. Patutlah tak 100k lagi. Macam haram. By the way, korang kena tengok Syed punya air. Syed punya air, dia minum air white blood cell. Nampak tak kat dalam tu? Ni, ni nama dia ni lah. Bong-bong. Bong-bong? Ha, memang kau bong bila kau minum ni.
Rayal. Naik. Aku tersedut benda tu. Ha, sedap kan? Apa benda tu? Bombong. Itu yang bombong dia tu. Okay, anyway, ini nama bo. Dia. Ni. Oh, ada kamera lagi satu. Jangan jadi bodoh. Seafood cake spicy noodle. Ada spicy braised noodle served with mussel, prawn, squid and kimchi. Oh. Anyo! Pedas! Mati. Tapi aku tak ingat nama dia. Aku makan kat Korea. Tapi kat Korea rasanya bukan macam ni. Tak dia pedas. Rasanya macam... Tak pedas ke? Kat bawah lah tu kau tak gaul pasal kau ngadu. Dia tak ada gaduh, tak ada seafood pula. Benda tu ada kat bawah. Kocok. Kalau ada Maggi kat rumah, makan Maggi je. Tak sedap lah. Okey lah, macam rasa Maggi. Rasa Maggi lah, literally Maggi kari yang cair. Lepas tu kau letak lah seafood kan. Dia like literally Maggi cair yak gitu. Nak dengar cerita Maggi aku tak? Kita buat kat episode seterusnya. Mana aku dah tahu tu Maggi goreng? Dia letak air dalam Maggi goreng. Ya, aku rasa macam ni lah rasa dia. Oh, Musakin, cuba rasa ni. Sama tak macam Maggi goreng yang aku buat kat kau? So anyway, siapa yang nak try di Sintella produk 1004, korang boleh follow dia punya Instagram, Twitter and also hey, mak. Ni sedap lagi kan? Siapa buat sedap lagi? Ni sedap lagi. Aku tak tahu yang Maggi yang aku buat untuk dia tu adalah Maggi goreng. So aku letak kuah. Maggi kot, dia cakap aku Maggi. Aku buat lah letak kuah. Aku dah tutup lid tu baru aku dapat tu atas Maggi goreng. Okay, dah teruskan. This one boleh follow kat IG, Instagram, FB, habis? Twitter, SKIN1004 Malaysia. Ya, kalau korang nak tahu. SKIN1004. Korang nak tahulah dia punya apa ni? Ingredient ke apa ke dalam tu semua nanti akan tulis kat sana. Kalau korang nak tahu lebih lah. Yalah, aku rasa kita boleh rap kot. No, rap? Rap my hijab. Rap my hijab. Yang aku tak ni suka. Ni kau tak makan ni? Yang pedas ni? Mau takut. Yang tu pun nampak pedas. Macam shilin macam gitu. Sama. Hama ke Bob? Exactly. Owner dia sama. Aku rasa aku suka juga resep ni sebab dia nampak macam healthy. What? Sebab dia macam penuh dengan sayur-sayuran. Dia ada kucai dengan onion. Nek, aku makan tadi aku rasa terus macam instantly mulut aku onion. Bila yang goreng je lah kat KFR ni. Ya, honey dia sedap gila eh, honeynya. Sedap. Rice ball. Which aku okay, aku suka. Tapi disebabkan dia punya ikan bilis tu macam banyak sangat. So aku macam cringe. Payahlah semua. I tak boleh banyak sangat. I cannot. Air dia aku suka, bombong. Air white blood cell, bombong. Eh, pasal benda tu macam bila kau sedut, kau tak faham benda tau benda. Dia macam jelly dia rasa macam jelly sikit. Tapi dia rasa macam cincau sikit. Tapi dia rasa macam berderai daripada cincau. Yeah. So, ini kau tak boleh nak explain dia. Kena ada bunyi sikit. Wow, ada lemon. Oh, memang macam tu? Bukan dia letak. Cedap. Cedap. Alright, thank you for watching. Jangan lupa untuk follow SKIN1004 Instagram, Twitter, Facebook. Follow Intan Karudin Instagram, Twitter, Facebook. Mak tak ada Facebook. Syedewa di Instagram, Facebook dan juga IG Twitter. And jangan lupa juga, this one korang boleh beli dekat WAKO Beauty. WAKO.com.my, betul tak? Betul. And don't forget to visit their Instagram and Facebook account. SKIN1004 Malaysia. Oh, alright, betul. Okay, and then dia ada secret promotion on 13th of March. Tapi kalau orang tak try, tak sabar nak try, korang belilah takut habis pula. WAKO Beauty pun ada juga Instagram juga. Oh, okay. WAKO Beauty pun ada Instagram ada juga. Dia punya. Okay, so don't forget to check them out. And pergi makan. Makan free fry. Salah bila aku. Kita akan bagi kat Jin kat bawah. Jin kat sini suka Intan punya tulang.